di bahagian utara dan pantai timur negara mempunyai ramai peminat burung yang menjadikan cengkerik sumber utama protein bagi haiwan peliharaan mereka. Cengkerik juga popular sebagai sumber makanan kepada spesies ikan serta haiwan peliharaan eksotik seperti katak, kura-kura dan kalajengking. Ruang untuk mencari pendapatan melalui peternakan cengkerik terbuka luas bagi sesiapa yang berminat. Ada perbezaan ketara cengkerik jantan dan betina. Populasi jantan juga tidak sebanyak cengkerik betina. Berbeza dengan cengkerik jantan, cengkerik betina mempunyai sesungut seolah-olah jarum di bahagian belakangnya seperti... Yang mana apabila sudah tiba musim bertelur, cengkerik betina akan memasukkan ekornya ke dalam tanah ini untuk bertelur. Dan difahamkan mereka ini mula bertelur selepas berusia sebulan 15 hari ataupun lebih kurang 6 minggu. Tempoh untuk dia menetas tu, dia tengok musim ke? Kalau musim timur, maksudnya tak ada hujan, masa dia lagi lama. Kalau musim hujan, dia tak kering sangat, jadi dia cepat sikit. Musim panas, dia boleh pergi sampai 2 minggu. Kan? Kalau musim hujan ni, lebih kurang 7 hari, 9 hari, dia dah start keluar dah. Selisih habis hari? Secara purata, cengkerik mengambil masa 2 bulan dari permulaan ia bertelur hingga menetas. Telur-telur dihasilkan cengkerik betina diasingkan oleh Khairul ke kotak lain sebelum dipindahkan semula ke kotak terbuka selepas menetas. Serangga invertebrata ini mengambil masa sebulan sebelum matang. Proses pematangan dilakukan di dalam ruang yang gelap dengan suhu rendah. Sebaik matang, panjang cengkerik perang ini boleh mencapai sehingga 3 cm. Bila kita bubuh dalam satu bekas, okey, bila kita ceklah tengok. Bila dia ada keluar anak cengkerik yang halus tu, putih-putih tu, kan? Kalau ada nampak je, baru kita pindah masuk kotak. Sebab saya kotak saya tak cukup. Okey, jadi kalau saya letak dalam kotak terus, jadi maksudnya lebih kurang seminggu lebih kat 2 minggu, kotak tu tak ada guna. Jadi sebab tu saya asingkan, letak tempat asing. Bila dah menetas, baru saya pindah masuk dalam kotak. Oh, macam setengah saya tengok, dia orang suka belah dalam plywood besar tu. Tapi macam saya tak suka sebab kalau dalam kotak plywood tu, kalau kita tak habis jual, cengkerik kita akan jadi tua. Jadi sekarang saya buat yang kotak-kotak kecil macam ni. Okey, dalam masa satu hari, saya boleh habis sekotak-sekotak-sekotak. Jadi lagi satu, kalau macam saya tempat pun dah limit kan. Jadi bila kotak saya kecil-kecil macam tu, saya boleh buat berlapis lah. Jadi boleh jimat ruang. Cengkerik ni masa kecil, dia suka duduk kat lapisan yang paling bawah sekali. Maksudnya bawah sekali. Makin banyak. Makin banyak. Okey, bantu cik last sekali. Oh. Ha, ni pula ni. Kotak. Kalau saiz ni, dia memang suka gigit lah kalau tangan kita lembab. Tak sakit pun. Lebih kurang macam semut macam tu je. Kenapa dia gigit tu? Sebab tangan kita lembab tu, mungkin dia kata tempat untuk minum air. Sebagai sebuah perusahaan keluarga, isteri Khairul, Hasni, juga turut membantu suaminya bagi memastikan perniagaan mereka ini dapat memberikan hasil yang setimpal. Bergelar suri rumah sepenuh masa dengan anak kecil tidak menghalang Hasni untuk sama-sama menjaga ternakan. Abang dia kedai. Jadi akak awal-awal pagi dalam pukul 9-10 macam tu akak main sini. Akak bagi dia air, bagi dedak. Lepas tu kena tukar dia punya apa telur dia kan. Telur dia tu memang nak kena hari-hari memang kena tukar. Untuk tukar tanah tu kan. Kira yang dia dah telur dah dalam talam tu, kita tukar tanah baru pula untuk dia telur lain. Mula-mula tu memang tak apa nak berani juga kan, dia benda merayap kan. Tapi dah lama-lama dah kita, orang kata kadang orang duk main beli, jadi kita nak tak nak kita terpaksa buat kan. Kalau nak ni cengkerik ni, masa telur dia lah, masa kita nak asingkan dia dalam bekas lain, sebab dalam telur, dalam dia punya tanah tu dia ada ulat kan.
ulat tu yang buat kita geli tak. Mula-mula dulu ambil macam pengepit baju nak pegang tak berani kan. Ambil pengepit baju letak satu-satu tapi main hari-hari dah banyak benda tu dah banyak kan. Jadi dah jadi rutin harian kan. Alah-alah pegang tangan letak tepi, pegang tangan letak tepi. Ya. Selepas hampir 4 tahun berkecimpung menternak cengkerik, Khairul harus terus mengorak ke depan. Sehingga kini, dia memiliki 30 orang pelanggan tetap. Biarlah tenaganya tertumpu kepada perusahaan ini yang semakin hari semakin digemarinya. Akan tetapi, haiwan pemangsa perlu dipantau pergerakannya bagi mengelakkan bekalan cengkerik musnah. Kalau macam cicak, senang sikit. Sebab kalau dia masuk kotak yang besar, bila dia makan, dia akan hempuk di dinding. Kita boleh dengar dia bunyi pap-pap-pap tu. Kalau dia masuk yang kotak anak tu, memang jam lah. Sebab bila dia makan cengkerik yang halus tu, makan banyak baru nak kenyang. Lepas tu, kalau masuk kotak anak ni, dia duduk diam macam situ. Sebab sekali makan habis, sekali makan habis. Dan kita buka esok, kita tengok dah tak ada dah. Kosong lah anak. Selalunya kalau macam nak jaga benda ni, malam lah selalu dia datang. Sebab benda tu baru aktif waktu malam kan. Memang saya akan cek satu-satu kotak. Selalunya dua orang lah dengan anak. Sebab nak kejar dia lari kan. Bila dapat, memang mampu lah. Terlibat dengan perniagaan luar kebiasaan, seperti menternak cengkerik, turut membawa cabaran tersendiri buat pasangan ini. Banyak mata tertumpu kepada keluarganya ketika mula berniaga dahulu. Kadang tu ada juga lah kan, biasalah mulut orang kan. Sengaja kadang orang kata macam tak ada masa depan kot, cengkerik je kot kan. Cengkerik je kot, abang kata tak apa, dia kata kita kalau tak orang mancing pun ada orang murai batu kan. Tapi alhamdulillah lah dengan pelanggan yang murai batu ni, alhamdulillah abang dapat naik dengan dia orang. Usai kematangan cengkerik, serangga ini sudah boleh dijual kepada mereka yang mahukannya. Hari ini, Khairul mempunyai tempahan daripada seorang pelanggan tetapnya. Setiap satu beg cengkerik berisi 1,000 ekor bernilai RM20. Lazimnya, Khairul akan menanti pembeli untuk singgah di bangsalnya bagi mengambil sendiri tempahan bekalan. Tetapi, untuk pelanggan setia seperti Khairil Adnan Azman, dia akan menghantar sendiri bekalan ke rumah Khairil 30 minit dari bangsal. Makan dulu. Nah, makan dulu. Khairil ni antara pelanggan terawal saya lah. Kan saya mula supply dengan dia masa tu sebelum PKP lagi, kira masa saya duduk di masa saya sewa kedai di Air Hitam lagi. Dia bukan Air Hitam tu, saya supply kat dia. Tapi masa tu dia pun tak banyak lagi, dia pun jarang-jarang lagi. Sampailah sekarang dia dah dapat permit biak bakar tu. Sekarang boleh kata 2 hari atau 3 hari sekali, paling tidak pun dia order 1 kilo lah. Kan, kalau mesti anak, dia akan tambah lagi. Lepas tu Khairil pun banyak menolong saya jugalah. Kan? Macam bila orang beli burung kat dia, dia akan promote kita. Cabaran hidup yang luar biasa memerlukan pemikiran yang di luar kotak untuk meniti ke puncak jaya. Ramai lagi seperti Khairul yang tidak betah di lambung ombak dengan cabaran pandemik sehingga kerjaya lazim bukan lagi pilihan untuk mereka. Jika mahu berusaha sehabis daya, irama malam yang dimainkan sang cengkerik menjadi lagu rezeki untuk manusia.